Lagi gosip ya. Ini Zika namanya, belum nikah. Dia masih perawan. Hidungnya. Masuk ke vlog. Ya Allah, hidungnya ini. Masuk ke vlog beneran, Kak. Kita akan kolaborasi Hey Cago. Hey Cago apa? Susu kelinci White Rabbit. White Rabbit harganya 28.000. Based on request ibu bos. Saya. Yang cantik ditemani sama perawan. Perawan, enak aja udah gak perawan kali. Kupingnya. Oh. Kupingnya. Kita akan membuat. Jadi dia akan mencampur boba. Gimana Ed? Apa? Gimana kita akan apa? Menggabungkan si White Rabbit boba yang lagi tersohor ini di kalangan anak-anak muda. Katanya, nah ini nih lagi hits banget minuman ini. Jadi dia nggak pakai gula, tapi dia pakai si permen White Rabbit, permen jadul ini buat jadi pemanisnya. Dan menurut gue sih ini rasanya milky banget, jadi menurut gue pakai espresso harusnya enak. Enak. Dibanding kayak waktu itu lo nyampurin. Apa itu ya? Ya, ada teh-tehan ya. Milky biasa milky. Sih, itu pakai gula aren. Oke, kita coba ya. Double shot kita cobanya. Mari kita bikin dulu. Hani tumben nggak ada suaranya? Kenyang ya. Suara merdu. Dia mau mencampur White Rabbit Hey Chago. Ini perempuan anaknya Mama Dedeh ya lo. Namanya adik saudara saudara kembarnya Alisa Subandono. Keren. Tolong dicatat dan diingat. Gua rasa Alisa Subandonya bakal bunuh diri. Akan bunuh diri. Jahat banget. Banyak gak subscribernya? Apa? Iya. Apa? Mengenal kembaran Alisa Subandono lebih dekat. Astaga. Geng, coba tolong di mana miripnya Alisa Subandono sama nengok. Nah, Alisa Subandono. Kita kopinya menggunakan Aceh Gayo. Balikin Tamani dan Enrekang angin-angin. Kopinya enggak, harusnya enggak asem. Kita coba aja ya, semoga enak. Oh iya.
Semoga enak ya. Semoga. Cukup gak ya? Kayaknya kebanyakan nih si ini. Kebanyakan gak? Kurangin esnya kali ya. Oh iya, kayaknya esnya banyak banget. Kita kurangin esnya karena kebanyakan esnya. Buang esnya. Oke, mari kita tuang, lalu kita taruh, kita cicipin ke masternya Hechago ya. Entah kayak apa rasanya ya. Kita serahkan kepada yang Maha Tutup. Sep, nih sep. Nah, coba Ed, lu yang pertama kali mencicipi. Mari kita coba. Mungkin mesti diucek-ucek dulu. Dicampur ini dulu nih. Digini-gini bisa. Tampilannya sih. Oh, bawahnya masih ada gula juga. Ais, toh. Enggak. Ininya dari si bobanya. Oh, bobanya. Oh. Ini modifikasi ya. Bobanya tuh direndam gula ya. Iya lah pastinya. Lucu. Lucu rasanya. Kurang ini, diaduk kali ini ya. Kayak apa? Hechago X kekopian nih. Nah, kolaborasi. Menurut gua lebih cocok ini bener. Dibanding yang daripada yang Titian kemarin. Kan? Ini trip makan-makan apaan nih? Hechago X kekopian. Hechago X. Sekarang lagi zamannya kolaborasi apa kan? Apa ini ya? Apa? Kopinya tetap kurang berasa menurut gue. Masa harus kurang triple ya? Kurang berasa triple. Tapi enak. Enak. Di gini coba, Ed. Di bawahnya tuh ada gula ya. Siap di sini dong. Hah? Nyobain dong. Kristi mau nyobain. Ayo, ya, boleh lah. Bubble-nya nggak di udek-udek. Gue sih bilang ini lebih match. Lebih match dibanding kemarin Titian. Tim milk. Dia komen suka aneh nih biasa kali ini. Ya kan lebih matching kan dibanding yang tim milk gula aren. Kemarin kan lu nggak berasa kopinya ya? Ya. Enak. Bener kan? Pas banget berarti. Coba. Oh kata dibilang aslinya nggak enak sih. Nggak juga, nggak apa-apa juga sih. Bukan, dia menyebut kopi nomor satu. Oh, kenangan. Fuck. Kopi kenangan tetap nomor satu. Kalau ini alirannya kopi espresso, jadi kayaknya akan bilang kurang berasa kopinya. Kopinya berasa? Berasa. Yang nggak berasa malah si itunya, si rabbitnya. Rabbitnya. Oh. Tapi jadi apa ya? Jadi yang Pak, maksudnya gak terlalu manis, kopinya berasa. Terus pakai bubble ya jadi ya oke lah, tambah manis sih. Oke. Ini Alisa Subandono gak mau nyobain? Rabbitnya emang hilang jadinya. Eh Alisa Subandono? Boleh. Iya rabbitnya hilang. Rabbitnya hilang. Ini boba rabbit. Boba white rabbit kekopian. Akan jadi nomor berapa? Coba kita cek. Ngeselin ya. Udah ujug-ujug cuman dikasih doang. Ah, gimana? Mau mukanya biasa. Gimana extra zoom in? Gimana? Ini bolehlah. Karena ini weekend ya, semua orang harus bahagia ya. Ini Jumat gila. Ini Jumat menuju weekend. Kenapa? Ini jadi nomor
2. Belum nomor 1 karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, aku balikin lagi. Aduh, ucri ya, coba ya. Gue cobain ya. Setan lu. Enak kok. Sama lo cobain, jangan pakai bubble. Oh. Enaknya maksudnya jadi enggak terlalu manis. Hmm. Karena bubble-nya bubble-nya manis kan? Ya? Iya, bubble-nya manis. Tapi enak kan? Ambil juga bubble. Nah, gitu. Bubble-nya tuh kenapa bisa manis banget ya? Udah ada gulanya juga. Mereka bikin kayak pakai gula aren gitu kayaknya ya. Hmm, ya. Ya, rabbit-nya hilang, Chris. Berarti terlalu strong ya. Tapi kalau cuma satu shot, mungkin rabbit-nya tuh kalau bikin sendiri rabbit-nya lebih banyak kali ya. Ini kayaknya iya. Manisnya kurang ini. Tapi buat yang enggak suka gitu manis, oke ya. Enak. Sore-sore begini minum Heichago di X kopi ala-ala suka-suka. Barang trip makan-makan. Yang kali ini komennya positif tumben nih. Tapi kayaknya di balik positifnya tuh ada bisik-bisik kenangan tetap nomor 1 kayaknya. Enggak, gue cuma bilang mungkin kalau dicampur kopi kenangan dia akan lebih enak. Oh gitu? Mungkin gitu. Kenangan sama siapa sih? Kenangan kopi siapa? Kenangan mantan siapa nih? Kenangan sama kopi. Oke lah, nextnya akan kolaborasi dengan apa, kita tunggu aja. Ciao.